Oh, kalau berikan sedikit preview pun kita macam dah tertanya-tanya bagaimana akhirnya evolusi jalan cerita untuk produksi ini. Tapi apa pun yang penting, ia sebenarnya lahir dari satu karya ini. Dan kita ingin perkenalkan tamu di studio pagi ini. Kita ingin cakap selamat datang kepada Dr. Hanafi Ibrahim. Terima kasih kerana sudah bersama kami. Dan juga Encik Mahudin Haji Ibrahim dan juga Encik Khairul Rizam Dato' Abu Samah. Ini merupakan satu produksi yang memberikan begitu banyak persoalan di kalangan para pembaca. Dari mula penerbitannya, tajuknya pun kadang-kadang ada yang fikir 2-3 kali. Betul. Untuk seringin ni. Bapa sebutan yang berbeza. Ya, betul. Berkaitan bagaimana hasil dari karya agung ini boleh diterjemahkan kepada produksi tadi, Doktor? Ya. Dan sebagaimana yang kita maklum, novel Seringin ini telah diterbitkan pada tahun 1973. Dan telah menangi hadiah karya sastra bagi tahun berkenaan. Dan sepanjang tempoh abad yang ke-20, novel ini dianggap sebagai novel abad ke-20 yang paling penting. Dan antara novel Shah Nun yang cukup menonjol pada dekad 1970-an. Siapa tak kenal Shah Nun Ahmad ini? Betul. Satu, dan novel ini hadir pada saat negara ketika itu sedang menjalankan satu projek yang besar negara, iaitu Dasar Ekonomi Baru. Jadi yang persoalan yang ditimbulkan dalam Seringin ini adalah pertemuan antara nilai-nilai moden dengan pertemuan nilai tradisional. Jadi kalau kita melihat di sini, di samping usaha-usaha pembangunan, terdapat halangan-halangan dari segi tabu masyarakat ketika itu yang berkaitan dengan tradisi atau kepercayaan yang agak sakral. Jadi itu yang ditonjolkan oleh Shah Nun dalam novel ini. Jadi pertemuan antara nilai pembangunan yang moden dengan nilai-nilai tradisi yang menjadi hadangan kepada kemajuan itu sendiri. Dan itu yang cuba dibawa. Seringin itu sendiri apa? Merujuk kepada wataknya ataupun kawasan itu sendiri Seringin? Dari pembacaan saya sampai mula-mula sekali saya sebelum skrip ini buat, saya baca mula-mula sekali baca, saya rasa saya pun tak faham apa cerita ni nak buat ni kan. Saya baca, saya rasa saya lebih daripada 10 kali saya baca sebelum buat skrip. Lepas tu baru saya bagi dengan script writer, then baru dia buat. Daripada pembacaan tu saya dapat tahu Seringin dia sebuah bukit. Bukit yang daripada bukit tu keluar cahaya matahari. Jadi bila keluar cahaya matahari, bukit tu jadi gelap kan. Jadi macam-macam tanggapan lah. Ada yang kata macam hantu, ada yang kata macam perempuan tidur, ada macam-macam lah. Dari situlah cerita tu cerita tentang bukit. Kebetulannya cerita bukit lah. Tapi dalam bukit tu sendiri banyak dia punya elemen-elemen yang menyeramkan, menyeronokkan, macam-macam lah. Untuk memuatkan segala yang menarik dalam naskah ini kepada sebuah produksi, bagaimana pihak panel ataupun yang pemikir di sebalik produksi ini dan bagaimana peranan Archa Creative House dalam produksi ini? Okey, peranan Archa Creative House dalam produksi ini di mana kita dalam proses start daripada push daripada pra-produksi sampaikan ke proses post-production di mana daripada segi pemilihan pelakon, perbincangan bersama dengan TV station, perbincangan bersama dengan script writer, bersama dengan tim produksi serta pengarah dalam pemilihan pelakon-pelakon yang ada. Dan di sini kalau kita dapat lihat pelakon-pelakon yang ada di dalam produksi ini seperti Imam Manan, kita ada Syaruh Nizam, kita ada Lan Zailan, kita ada Jasmine Hamid, kita ada Fadila Mansur, serta ramai lagi di situ, Falil Dani lagi. Semuanya nama hebat-hebat. Semuanya adalah nama-nama hebat dalam seni lakon di Malaysia. Baik. Di buku ini juga dimaklumkan bahawa teknik pemindahan dan pertukaran sudut pandangan daripada satu watak kepada satu watak yang lain untuk melukiskan peristiwa yang berlaku secara imbas balik ataupun flashback. Mungkin kongsikan sedikit garapan Seringin ini sendiri. Tuan Director. Kalau nak ikut dia punya cerita ni, latar dia memanglah agak susah kita nak visualkan. Tapi mengundangkan ini karya-karya agung kan. Jadi kita nakkan biar penonton semua, walaupun tak dapat latar yang sebaiknya, tapi kita cuba nak potretkan karya agung ni, kira semua semua rakyat tahu. Inilah dia Seringin. Sekurang-kurangnya kan. Jadi yang latar yang kita kata
dua imej tu, kita cuma dapat yang kita boleh buat, kita buatlah. Kita yang, tapi apa yang kita cuba potretkan, kita rasanya dalam 90% lah kita dapat visualkan apa yang ada di dekat buku tu. Penulisan yang cukup hebat ya. Bagaimana ini diterjemahkan ke dalam bentuk skrip yang mungkin boleh difahami oleh lebih ramai lagi kalau tuan director membaca 10 kali. Bagaimana perlu untuk difahamkan kepada para penonton yang lebih besar skop demografinya? Dia kalau tadi yang menyebut tentang teknik yang digunakan dalam novel seringnya, sebenarnya dalam dari segi ada kemajuan teknik yang dikemukakan oleh sastra negara kita lah, Syahnoor Rahman. Pertama dari segi perspektif setiap watak. Dalam ini ada tiga watak utama. Satu Awang Cik Teh, Imam Mahat dan yang kemudian Using. Ada tiga watak yang penting. Dan masing-masing watak ini peranan yang berbeza. Dan Awang Cik Teh dalam dia menghimbau ataupun merangka pembangunan, dia menghimbau tentang masa lalu. Itu yang secara masuk balik lah. Tentang bagaimana pembangunan sebelum ini dicuba dibawa seperti penubuhan syarikat mati dipanggil. Dan syarikat baja itu gagal. Dan sekarang percubaan Awang Cik Teh cuba membawa kemajuan dari segi pemugaran tanah di kawasan perbukitan. Dan yang kedua Iman Mahat. Iman Mahat cuba mengekalkan hutan dalam bentuk semula jadi. Bermakna kegiatan yang dijalankan oleh kalangan penduduk di kaki seringinya itu dapat diteruskan. Dan Using adalah antara penghubung antara dunia yang real, dunia yang realiti yang nyata ini dengan satu hubungan dengan alam gaib. Itu mungkin dalam bentuk simbol lah gitu. Itu yang ada ditampilkan watak penunggunya dan bagaimana masyarakat dulu menggunakan perantara. Dan ketika itu bomohlah yang menjadi perantara. Jadi dalam menyusur galukan insiden ini itu digunakan teknik imbas kembali begitu keadaannya. Tuan pengarahnya sendiri, adakah ini pertama kali anda produce produksi yang seperti ini yang ada elemen-elemen tradisional mistiknya sendiri pertama kali? Cik. Kalau nak ikut tu ada dua tiga lah saya buat, tapi yang agungnya inilah sebab di sini kita agak berat jugalah untuk nak untuk visualiskan macam benda-benda ini agak-agak memang kejadian tu berlaku dekat kampung mana-mana zaman-zaman tu, tapi kita nak keluarkan. Betul. Kadang-kadang itu. Benda tu agak menyusahkanlah kan. Cabaran itu cabaran tu kan dia nak menghasilkan, dia nak menghidupkan cabaran tu. Tapi alhamdulillah dekat dengan berkat pelakon dengan krunya yang bekerjasama kan, kita dapatlah menzahirkan benda-benda yang walaupun tak seram, tapi seram jugalah. Khairul, bagaimana agaknya impak yang ingin dibawakan kepada golongan yang lebih muda? Misalnya yang belum lagi mengenali karya sastrawan negara Syahnoor Rahman. Bagaimana ini boleh membantu memberikan satu kehadiran dalam minda mereka tentang karya ini dan mencari karya-karya lain selepas ini? Ini adalah sebenarnya satu pencetus utama di mana apabila hasil kerjasama daripada Dewan Bahasa, pihak TV stesen RTM itu sendiri serta dengan syarikat bagi kita menghasilkan karya-karya sastra, di sini satu permulaan supaya agar peminat-peminat penggemar sastra serta anak-anak muda yang ada di luar sana akan mula meminati serta memahami bagaimana karya sastra sastrawan itu apabila daripada sebuah senaskah buku divisualkan ke dalam TV. Untuk doktor sendiri, dari sudut pandang seorang yang bekerja di Dewan Bahasa dan Pustaka, ada inisiatif yang dilakukan untuk kita terus mendedahkan kepada masyarakat melalui kerjasama-kerjasama tentang karya sastra di Malaysia ini yang saya yakin pelbagai dan banyak lagi yang perlu untuk dikongsi? Betul. Sekarang kalau kita tengok dalam kecenderungan sekarang, kita banyak menggunakan novel-novel yang lebih bercorak popular atau yang lebih bersifat komersial. Dan ada juga kita perlu beri pilihan lah kepada pembaca untuk menggali karya-karya besar hasil dari sastrawan kita di Malaysia. Dan kita tahu apabila kita harapan dengan novel sepenting seringnya ini, kita perlu mengkaji intipati yang terkandung. Jadi subjek-subjek seperti bangunan, subjek tentang nilai-nilai penerapan nilai Islam, nilai etika itu perlu kita sampai kepada khalayak secara umum. Jadi pandangan Dewan Bahasa dalam circle, pilihan yang terbaik adalah dari kalangan
hasil karya karangan sastrawan kita sendirilah. Kita nantikan tayangannya nanti 6 Mei 2017 pukul 19 di TV1. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Bagi anda yang belum lagi mendalami, cepat-cepat Seringing supaya dapat memahami lebih lanjut dan juga dapat menghayati produksi yang akan disiarkan pada 6 Sekarang sedang langsung Pesta Buku Antarabangsa. WTC boleh dapatkan dulu gambaran awal buku ini, lepas itu tengok 6 Mei ini di TV1. Baik, bagi pihak penerbit Hani Bidan semua, ku selamat pagi Malaysia ini, selamat menyambut hari pekerja. Dan kita jumpa lagi esok dengan lebih banyak pengisian yang bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum. Saya Reza Rohadian dan Zalaikar Ismail. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.